Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh TAQ Wealth Associates. Mm-hmm, dan sudah tentunya kalau anda ingin kalau korang ada apa pun soalan mengenai wealth management, ada masalah ataupun tak faham tentang retirement planning, investment solutions, tentang future education anak-anak korang, medical, health, gedebar-gedebu, WhatsApp sahaja di nombor ini 9105-8792. Sekali lagi maaf, 9105-8792. Anda juga boleh lungsuri laman mereka, laman rasmi mereka di www.taqwealthassociates.com/DEV. Kalau lupa apa yang telah pun kami katakan awal tadi, boleh saja lihat di Spotify ataupun di laman Facebook dan juga Instagram. Boleh klik lingkaran yang telah pun dimuat naikkan ataupun boleh memberikan kiriman SMS di nombor yang telah pun kami muat naikkan di sana. Hari ini nak sentuh sedikit berkenaan dengan pendidikan. Pendidikan. Dengarlah dulu. Asal pendidikan je tak nak dengar. Habis kalau pasal main nak dengar. Itulah. Aku main bola. Okay. On to the show lah. Aku buat tambah tadi. Okay, let's go. Ini merupakan podcast beraya kita yang episod yang ketiga kita ini. Dan sudah tentunya kami juga ingin buat shout out bagi mereka yang beraya di luar negara. Di luar negara, for those who are at Australia, US, when whatsoever, Christmas Island, don't forget about that. Yeah, I was gonna say selamat hari raya to all of you, ladies and gentlemen. For those of you on Texas and United States America, talking about you, Ellie Soraya Greenfield, Our listener, United States America. Beautiful. And of course, her husband came on asking her, why you laugh? Why you laugh? You listen to Okay, Let's Go. Why you laugh? I don't understand. But sir, now you understand I speak English. Yeah. I'm going to see you in a family slum on Araya. We also have a listener from UK. Of course. Lisa Davies. Instagram. I like your photo on Instagram. You don't think, my wife angry with me, I like your photo on Instagram. But I say, no, it's just marketing. I like your photo for marketing. It's not I trying to like or whatever. Although your photo quite, you know, menggoda. I like your photo. Selamat right to you and your family as well. Oh, you see. Lisa Davies, bro. I will follow her. You follow her? Yeah. You don't say so loud later. All 1 million follow her today. I'm sorry. Dan juga kepada semua rakyat Malaysia, peringat-peringat kita dari Malaysia juga. Selamat Hari Raya untuk orang-orang Johor Bahru, Kelantan, Terengganu, Perlis, Perak, semualah, Selangor, KL. KL bro, important. Kenapa important KL bro? Saya cuma nak cakap lah, tapi kita dah telur-telur kan? Telur-telur ni kita nak Kedah ni tengah-tengah. Orang Kedah ni yang dengar Okay, Let's Go, terima kasih lah. Beritahulah pada teman-teman, tahu kita ni orang Singapura. Kalau kau mesti dah benci orang Singapura lah. Kau kelakar, kau dengar, kau kelak je lah. Tak lupa juga orang Terengganu. Oh, tengah tengah kalau nak makan ketupat betul-betul. Betul salah ke? Macam lari tu. Jangan lupa makan. Kita makan ni. Makan ikan. Enggak lupa juga dari Indonesia. Camat-camat hari raya doeng. Doeng ya kepada semua teman-teman yang beraya di sana, yang makan kueta dan sebagainya. Jadi jangan makan banyak-banyak, nanti sakit perut ya. Makanya kalau itu, kalau kita kalau ikan kalau tak ada lah. Dan tidak lupa ya? Arab. Al-mustami'in al-kiram min al-aidin wal-faidin min nahna okay, let's go. That's all. La takrabu zina. Ya. Kalau takrabu ketupat boleh. Kalau takrabu tapak kuda. Kira kuih tapak kuda boleh. Dan juga untuk semua pembantu-pembantu rumah yang sedang mendengar kita. Pembantu rumah dengan kita. Ada bro. Maybe ya. Ada semua dah dengar kita. Kau punya mid tak dengar Spotify? Tak. Aku tak kasih dia Spotify. Kau tak kasih dengar? Tak, bukan tak kasih lah. Kira dia tak tahu nak dengar Spotify. Ming kau, Z?
Tak juga bro. Ya, mungkin yang sedang mendengar lah ya. Yeah, yeah, so, kok maki-makinya di Spotify? Iya. Yeah. Yeah, ada maki-makinya. Maaf yeah, ya. Ini saya maki ini untuk cari makan sama kamu. Iya. Yeah. Yeah. Huh? Kalau saya maki-maki itu duitnya masuk, duit masuk bagi kamu bawa ke kampung. Yeah, jadi yeah, itu yeah, duit yeah, maki-maki ya. Yeah. Okey, okay. Korang beraya ada pembantu rumah juga kan? Ada. Yeah, yeah, adakah diorang terlibat sama dengan bermaaf-maafan dengan korang? Oh tak. Tak eh? Kira macam bini aku lah. Oh bini kau ya. Ya minta maaf mem. Itu mem eh, bini aku ya saya pun minta maaf ya. Itu ya sir pun minta maaf sama kamu ya. Dah. Oh aku mem yang lama minta maaf dengan aku. Ya dia macam biasa macam kau cakap gitu lah. Mm-hmm. Macam sir saya minta maaf ya sir kalau salah silap macam gini. Mem yang baru ni ni baru first time mau try bro. Mampus. Ini dia first raya dengan kau. First raya dengan kita bro. Tapi dia ada nangis tak? Kau punya mem kau macam ada sedih-sedih. Tak tahu tengok lah benda macam mana. Mem kau yang ada sekarang ni kelakar tau dia. Ha? Dia kira joker tau. Yalah dia memang dia joker bro. One thing dia kira pandai blend in lah bro. Yeah, yeah, dia boleh gurau-gurau dengan mak pak aku, dia boleh gurau dengan dengan mak mak mertua aku, dengan bapak aku sudah bergurau masuk bilik semua tak adalah bro, tak ada. Terbegi ustazah dengar. Tak adalah, tak ada. Dia main kat hall dia bro. Ya yes, so. Tahu lah. Mana sampai masuk. Orang otak. Aku pernah terfikir apa yang benda macam irritating tak? Dalam hari raya ni banyak. Tapi sebelum tu kita baca komen-komen dulu. Oh, yeah, 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 yeah. Baca komen-komen. Orang tulis banyak komen. Kita tak baca. Merajuk kan. Merajuk kan. Alah saya merajuk. Okay, ini daripada pendengar kita yang maaf aku tengah cari. Okay, daripada Harun Samad mengatakan, yeah, selamat Hari Raya buat semua abang-abang pest control. Oh, maaf nice. Zahir Batin yeah, dari Advanced Pest Management dari Harun Bull. Okay. Dan juga buat bro-bro Okay Let's Go. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Yeah. Sabar lagi. Okay, ini daripada Farfarmi Andak. Yeah, beliau katakan, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada keluarga Abdul Latif dan kawan-kawan yang kenali saya. Yeah. Juga kepada Perguruan Silat Sendeng Seturut. Selamat Hari Raya. Jangan lupa duit collection. Oh, okay, Din, okay. Macam mana? Kau tak ada aku baca ni? Ada. Ada, silakan. Daripada teman-teman kita, nama dia Ahmar Azki. Okay. Selamat Hari Raya ku ucapkan kepada umat Islam di Singapura. Okay. Especially brothers of OLG. Yeah. Okay. OLG comrades. All right. We always enjoy listening to your podcast. Thank you, man. Welcome. Thank you, man. Love okay, it. Ini daripada Nana Sarina. Selamat Vos. Oh. Salam, babe. Saya pendengar dari The Netherlands, Holland. Wow. Yo. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada keluarga tersayang saya yang berada di Singapura. Maaf kerana tak dapat balik Hari Raya ni. InsyaAllah akan berhari raya haji nanti di Singapura. Kepada mak dan kakak-kakak, abang dan adik saya, saya memohon ampun dan maaf dari hujung rambut ke hujung kaki. Mm-hmm. Sebagai insan, kita semua membuat kesalahan. Maafkanlah saya kalau saya terkasar bahasa. Halalkan segala makan minum. Oh. Semoga Allah SWT memberkati kita selalu. Untuk teman-teman saya di Singapura dan di Holland ini juga, maaf hari raya. Maaf Zahir dan Batin. Yeah. Kepada OK Let's Go, keep up the good work and semoga sukses selalu. Thanks, InsyaAllah. Terima kasih. Yeah. Siapa lagi? Okay, ini daripada Zaid Tendul. Beliau katakan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak ucapkan selamat hari raya kepada OLG Comrades. Yeah. Keluarga saya, The Suarli Families, rakan sekerja di Nets, bekas pelajar serta ustaz dan ustazah Madrasah Al-Ansar tahun pertengahan 80-an. Yeah. Pelajar dan ustazah Madrasah Hai'ah Bedok tahun 90-an. Last kepada budak-budak regular dan NS tahun 98 di LLWRC. Okay. Eloid Lee's Work Release Camp. Happy, happy always. Alright. Kita ada panggilan ni, hello. Tak adalah. Okay, ini ada satu dari Malaysia, Singapore. Oh. Okay. Sebab dia orang Malaysia, okay, suami dia orang Singapore. Wow. Okay. Okay, dari dia katanya, pecah kaca, pecah gelas. Amboi. Sudah baca harap balas. Hai. Alalala. Itu je? Belum. Ramadan bakal beransur pergi, Syawal menjelma di Aidilfitri. Seikhlas hati menyusun jari, memohon dimaaf ke
kekhilafan diri. Salam Aidilfitri, maaf zahir batin kepada OLG Brothers. Yeah. Kepada NJU juga. Huh? Keluarga tercinta, sahabatku yang dikasihi, yang semua mengenali diri saya dari Malaysia dan Singapura. Toib, toib, toib. Ini kiriman dari kira aku jawabkan NJU. Ijat Aizat Khalid katanya, teman kami daripada Malaysia di sini. Yeah. Selamat Hari Raya kepada saudara mara, rakan-rakan sekolah Tanjung Puteri, St. Joseph Larkin, PLKN Alor Gajah, wow, IKBN Pagoh. Pelang IKBN apa bro? IKBN Pagoh. IKBN In Institute, aku try IKBN. Try guess IKBN. Institute Kebangsaan Bangsa Nasional. Kemungkinan, kemungkinan. Kemungkinan ya. Yeah. PLKN ni apa? PLKN. Pakal. Pendidikan Kebangsaan Pendidikan Lembaga. Oh. Pendidikan Larkin Lembaga Kelang agaknya. Maybe. Okay lah, ya. Last National. Okay, tak, aku baca dulu. rakan-rakan sekolah Tanjung Puteri, St. Joseph Larkin, PLKN Alor Gajah, IKBN Pagoh, pelanggan-pelanggan Rebrestro, Taman Perling, kawan-kawan di Medan Selera Layang. Banyak asik restoran ni. Tak dilupakan Zara Zidin serta NJ Ustaz Dr. Yusof. Oh. Serta pendengar-pendengar. Okay, let's go dengan ucapan mohon maaf zahir dan batin. Okay. Siapa lagi? Ini daripada, ini private message. Eh. Dia tak kasih cakapkan nama dia. Eh. Kenapa? Tak apa, silakan. Salam buat blood-blood OLG. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertama, ucapan salam Eid yang bakal menjelang tiba buat korang-korang semua. Uh-huh. To all families, friends and foes, kosong-kosong. Okay. So, niat di hati nak tunjukkan ucapan buat si sang suami tercinta yang amat-amat sis rindui. Tapi apakan daya, member tengah sibuk dan gigih berlayar kapal batu. Alah. Makanya tak beraya lagi lah tahun ni. But hey, if OLG happens to read out this shout out, I'll make him listen to all the past podcast, including this. Buatmu sang suami, just so you know, gua love and rindu lu gila babi lah sayang. Oh, boleh cakap selamat babi ya. Selamat Hari Raya sayang, and welcome home soon. Sekian, okay. Thank you, very nice, OLG. Okay, thank boleh you. Baca lagi? Boleh. Alright. Ada babi tak? Tadi. Ni tak ada babi. Teruskan. Okay, tapi ini luahan dia. Silakan. Kwan Ruby katanya. Silakan Kwan. Hope this gets read aloud. Go. Selamat Hari Raya to all Muslims sedunia, especially my moms and dad. Yep. To mom, to dad, mesti ada lah eh. Yep. And to Kanda, thank you to you that made me and the kids Raya possible. Gia. And to my ex. Huh? Ex-husband. Me and the kids made it. We financed our own Raya even without you giving a single cent. Selamat Hari Raya OLG guys. Oh marah eh. Oh marah tu. Dia ada prosopi banyak gila. Oh. So aku macam exclamation mark bro. Exclamation mark bro. Ya, exclamation mark. Ya, ya. Apa tadi? Apostrophe. Maafkan saya. Tak apa. Apostrophe macam apostle. Tak adalah. Bukan apostle lah bro. Tapi apocalypse. Tak adalah. Okay, bukan tu. Okay, sorry. Apa. Bukan apocalypse bro. Apa? Apokandaya. Okay, dia cakap. Bukan apokandaya bro. Apa kawanda? Bukan apa kawanda lah bro. Apa dia? Apokanoejang. Bukan apokanoejang. Okay. Aku tanya apa khabar? Apa tak kena. Bodoh siap. Baca lah, awak nak tulis ni. Aku baca dulu. Cinta Riz Ai. Okay. Oh. Ucapan selamat Hari Raya setulus kasih dan hardcore sayang. Ni. Ini hardcore ni. Hardcore Zah. Baik. Maaf zahir dan batin untuk tunang tersayang. Cinta Ai Nalo Iyomi Ai dan adik tercinta. Tapi tak confirm lah dalam mana Nana Heidi Raya first ni. Make sure cium aku dari hujung rambut sampai kaki. Jumpa. Cium siapa? Kita cium dia. Tak, dia Nana suruh Heidi. Dia suruh Nana Heidi cium dia. What? Oh. Dari hujung rambut sampai kaki. Oh. Ini dah kira fetish eh. Habis siapa nak cium Nana Heidi hujung rambut sampai kaki? Cium pelan-pelan ke laju-laju? Wah, biasa. Katanya jumpa rumah mak kau. Dan selamat raya to my three beloved blood brothers. Thank you sangat-sangat kerana menyinari alam semesta sejak lahirnya OLG. Wow. Series is addictive. Sorry lah eh, kalau-kalau aku ada lancawi korang ke. Ada. Rabak siap. Lancawi? Tertulik ni. Ke terpuji ke, tertanya soalan bodoh ke. Jangan lupa sampaikan salam kepada NJU kita. NJU kita punya.
pada Alex, moga ada jodoh antara kita. Alex eh. Oh, oh, kau suka Cina. Dia sakit Alex lah eh. Oh, sakit kau Alex. Kau kira suka Cina punya ah. Nak guide dia susah tau. Alex teringat Alex ah. Ha? Kau bang Mia. Oh. Kau baik-baik Alex honey tau. Okay, sorry. Alex kena bersihkan dia punya depan. Eh, kau nanti kena on letter sorry. Atas hari raya mah, hari raya mah, happy happy mah. Okay, Nur Hanis katanya. Assalamualaikum. Brother-brother OLG, yeah. Saya nak ucapkan salam Adi Fitri untuk semua ahli keluarga saya, kepada abah dan mak, suami tercinta, puteri-puteri saya, adik mertua dan ipar duai saya. Tak lupa juga kawan-kawan rapat saya. Selamat Hari Raya, maaf Zahir Batin, I love you all. Semoga kami semua dipanjangkan umur untuk menikmati Ramadan dan Syawal pada tahun-tahun yang akan datang. Tak lupa juga untuk abang-abang, okay let's go, termasuk okay. Alex ada juga. Terima kasih kerana tak henti-henti membuat kami senyum ketawa dan menghiburkan kami semua. Alright. Puh, Alex pun dipicit eh? Ini daripada Muhammad Norman Abdul Samad. Sila. Ya, beliau katakan salam lebaran buat isteri tercinta Sajidah Hassan yang akan menyambut ulang tahunnya yang ke-36 pada 3 Jun ini. Wah, happy birthday. Yeah, happy birthday. Dah lepas eh. Tak lupa juga salam lebaran buat ahli keluarga tersayang, keluarga mertua, ipar, duai dan teman-teman tersayang yang mengenaliku dan komrad-komrad dari Exclus Singa, Singa Mania dan Singa Brigade. Oh. Dan akhir sekali ucapan istimewa untuk Brothers-Brothers Blood, okay let's go, nice, yang telah menceriakan sedunia setiap minggu. Ha, 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 ha. Salam Eid Mubarak, minal aidil wal faizin. Okey, ini kiriman daripada teman yang datang daripada Kulai. Kulai. Nasa-nasa mengatakan assalamualaikum Blood. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf Zahir dan Batin buat rakan-rakan di Singapura, keluarga di Kulai dan Muar Johor. Juga buat Blood, Zah, Din dan Razi. Nanti raya datanglah rumah saya di Kulai Johor. Oh. Mau aku datang, kau tak buka pintu nanti. Jangan sabar kau aku datang nanti. Sabar lagi. Ada lagi ni. Arif Sanib, assalamualaikum brothers. Assalamualaikum. First and foremost, Eid Mubarak to all OLG fam. Minal aidin wal faizin wal maqbulin, dan semoga amalan baik pada bulan Ramadan diterima Allah. Allah istiqamah amalan baik itu semua. Kepada keluarga saya, isteri tercinta dan dua anak lelaki, minal aidin wal faizin wal maqbulin. Abah. Oh, nak kira dia panggil diri dia Abah. Oh. Abah susun 10 jari, semoga diampunkan segala silap yang terlihat ataupun tidak. Well, last but not least, ku pohon restu darimu, oh ayah dan ibu. Itu saja dia nyanyi. Oh, itu saja. Semoga diampunkan jika pernah teguris hati walaupun tanpa disengajakan. Itu je. Okey. Baiklah, ini daripada Muhammad Zulhilmi Samsi. Sila tekan selamat Hari Raya Adil Fitri to Blood. Okay, let's go. Selamat Raya. Samsi's families, pendengar setia OLG, nice, dan semua umat Islam di merata dunia. Sedekahkan Al-Fatihah yang telah kembali ke rahmatullah. Amin. Tahun ini Amin. Pertama kali tak beraya dengan Abah. Semoga dicucuri rahmat dan kekal di jannah, insyaAllah. Amin. Amin. Mohon maaf dari Muhammad Zulhilmi bin Samsi. Hashtag OLG. Hashtag TFSG. Hashtag OCITO 155 Singapura. Apa hashtag tu? Okay, ni Shikin Abdullah Sani. Okay. Dia daripada UAE pula. Oh, Arab eh. Aid Mubarak. Kerazami International lah. Not bad. Not bad bro. Aid Mubarak buat semua family. Aid Mubarak ya. Dan friends in Singapore, Sang Ghafurin. Oh, ketambah. Okay. Dan UAE, maaf tak balik untuk raya sekali lagi. Apa-apa pun enjoy raya, jaga makan minum, memandu dengan cermat, insyaAllah jiwa selamat. Kalau berselisih dengan orang Islam, jangan segan-segan bersalaman. Okay. Ucap Aid Mubarakah. Raikan kemenangan kita. Okay, let's go. Kita. Ada lagi. Last. Oh, ramai sangat ni. Ramai. Ramainya. Emilia Marisa. Yeah. Okay. Assalamualaikum, Blads. Waalaikumsalam. Saya nak ucapkan selamat raya kepada seluruh keluarga saya. Dan kami berdoa agar kami dapat jumpa Pak Haji dan yang sudah lama menghilang. Oh, pakcik dia hilang. Pakcik pergi mana? Pakcik nama siapa? Dia tak cakap. Dia cakap pakcik dia hilang. Kesian. Okey, kami harap dan berkat Syawal yang tiba ni, dia kembali kepada kami sekeluarga. Okey, kita pun doa lah semoga pakcik datang balik lah. InsyaAllah. Okey, terima kasih Bloods. Hashtag okay let's go.
Okay. Satu lagi. Ini daripada Heri Adi Ibrahim. Ya. Yeah. Beliau katakan salam Zahra Ismail, Norsha Raja Razi dan juga Dino Rahim. Waalaikumsalam. Yeah, saya nak ucapkan selamat Hari Raya buat semua kawan-kawan, saudara mara, isteriku, Momoy Gedut, my team Ace Venus Club. Dan untuk korang sekali, selamat Hari Raya. Maaf Zahir Batin lah. Ya. Yeah. Buat Zah. Yes. Jangan sedih, Arsenal kalah. Cuba tahun depan. Untuk Razi, congrats to your Chelsea team. Ni memang dia tulis bro. Aku tak tambah eh. Ada dia cakap bro. Yeah. Thank you brother. Ini semua duniawi. Baik, terima kasihlah atas kiriman-kiriman anda semua. Nampaknya daripada pelbagai negara yang telah pun kami terima. Dan juga daripada Singapura terutama sekali lah. Kami nak ucapkan ribuan terima kasih. Wah, seronok beraya. Saya tengah tengok ni abang tengah driving abang. Jangan tidur bang. Kira macam tak nampak. Kira macam nampak lah. Abang, jangan tidur bang. Kakak yang duduk sebelah tu tepuk dia sikit. Nampak aku pengguna senda tu. Dah kahwin pengguna senda ke sunnah Rasulullah SAW. Dan kepada anda yang bawa motor ni, kalau belakang ada chamber, ada chamber kena perempuan, ada chicks lah tu. Kalau duduk tu, kain kalau silat sikit, kalau silat tak tinggi sangat tu, nanti susah kain boleh goyak. Naikkan tinggi sampai atas, tak apa. Tak ada masalah. Nanti abang minta tangan boleh tutup lah kakinya tu. Tak ada masalah ya. Okay, bagi couple-couple yang tengah duduk sampai dengar Spotify, share-share earpiece kan. Kalau tergelak-gelak ke, tutup lah mulut sikit. Kan? Ataupun kalau nak raba-raba, janganlah raba-raba depan orang. Dan ingatlah mak apa bila nak raba tu. Apa kira turn off lah, turn off lah. Juga peringatan untuk couple-couple, balik kepada couple-couple lawan tadi. Kalau nak pakai yang kebaik ketat tu, biarlah yang ketat tu akan boleh berjalan ya. Kalau dia terketat sangat, janganlah slipnya tinggi sangat. Kita walaupun dah kahwin, kita pun bernafsu juga. Nafsu makan tinggi. Pergi ke rumah, kita nak makan semuanya. Habis ting tong datang, kadang-kadang dua keluarga kau tak kenal tau. Dia macam kira saudara jauh. Habis dalam macam rumah Kak Chai Chi lah, contoh lah. Mesti ada satu rumah Kak Chai Chi kan. Kau ada satu rumah Kak Chai Chi, kira yang kena kunjung Kak Chai Chi. Ada Bedok punya side. Bedok eh. Mesti ada, ada. Aku pun ada lah. Okay. Selalu kalau Kak Chai Chi nanti dah apa. Kira dah duduk, kira ni saudara jauh. Kita tengah duduk, nak gerak ke tak nak. Sekali assalamualaikum. Kira keluarga lain kau tak kenal. Masuk dalam. Power bro, cik masuk. Itu saudara kita lah kira eh. Saudara jauh. Kira kita tak tahu lah. Kira boleh kahwin lah. Boleh kahwin lah. Tak ada halangan lah. Okay. Bangsa masuk, ya Allah. Habis pula nampak kita. Habis jangan senyum. Aku goyang je. Berbual lah. Apa tiba-tiba aku terfikir. Tiba-tiba aku teringat balik lah. Aku suka dia punya caption. Dia pernah post something dulu. Apa dia? Dulu tak apa tau. Kalau korang tengok anak-anak Zahri korang, korang sakit, itu tandanya korang dah tua. Betul. Macam 3 tahun yang lalu kita terjumpa dia hari raya. Dia masih kecil lagi. Salam cik. Dah besar. Mau salam macam mana bro? Tak payah salam. Kadang-kadang orang salam lagi tau. Dah terbiasa salam. Biasa. Ya. Habis kita pula cik. Cik bro. Dari cik. Tak lepas perlu, tu pakai baju kebaya. Rambut panjang gitu. Kira dia selak rambut dia. Kira nak tunduk, nak salam apa. Dia tunduk. Lepas tu kita ternampak dia punya tunduk dia. Dia punya dalam dia kita ternampak bro. Nak buat apa? Tercui. Kalau kau dah tercui, lepas tu dia nampak mata kau tercui dia punya dalam dia. What to do bro? Istighfar ya bro. Istighfar. Oh kita macam Staff. Tengok gitu eh. Instagram apa Instagram? Kira gitu bro. Instagram. Kalau kita nak follow, dia tak salah bro. Pasal saudara. Anak saudara. Kau cuba lah follow. Kau tengok apa bini kau cakap. Anak saudara? Jadi kepada anak-anak saudara, anak saudara-saudara, kalau boleh jagalah pakcik-pakcik ya. Pakcik-pakcik jaga pakaian jugalah. Tua tak tua sangat juga. Pakaian jagalah. Sebab yang dengar kita ni di kalangannya adalah anak-anak muda. Ya betul. Yang merupakan usia taklah muda sangat, muda set 1 tak ada. Dia mudanya macam lepas universiti, college. Dah 18 lah saya cakap lah. College and teens lah, college. 21 bro. Cheerleader. Yang sedang mendengar ni.
Jadi korang ni aku tahu korang nak melawar. Yalah. Ni aku cakap je lah. Nasihat. Suara pun cepat pakcik. Aku nasihat je. Walaupun kau pergi rumah nak pakcik kau. Kau dah membesar dengan pakcik kau. Kau jangan fikir apa-apa pula. Pakcik kau tu kalau datang dia punya gila. Dia datang dia punya gila. Jadi kau pakaian tu biarlah sopan. Tak semestinya pakcik ada decak sembayang pun okey. Kau tak boleh. Tak semestinya. Dahi tak sembayang tak sembayang. Sama-sama je. Datang kau sepak muka. Kalau kau salam makcik kau kan, makcik-makcik, kau salam tangan kau, lepas tu kau dah salam tangan dia. Kau letak, kau cium ke kau letak kat dahi? Aku paling anti bila aku nak salam habis dah nak cium dia tarik. Bro, that will happen bro. Aku bingit siap. That will happen bro. Aku bingit. Kau pernah go through Aku banyak kali kira pakcik yang kasih kau kan dah salam dia tarik tangan dia kan? Tapi yang paling aku bingit bila dia aku nak salam dia habis aku nak cium dan aku momentum tau dan momentum dan nak kena muka aku. Jadi bila dia tarik tangan, tangan aku tak stop, terus terkena muka aku. Macam terselip muka sendiri kan? Terselip muka sendiri. Aku bingit sial. Aku macam lain kali aku tak nak salam kau lah sial. Aku rasa kasih salam, bagusnya kasih salam, ya kan? Kasih salam cium lah. Tapi aku tahu dia akan cakap macam, orang akan cakap, tak, reason kenapa kita tarik tangan sebab kita tak nak orang mencium tangan kita. Jadi kita fikir yang kita tak hebat. Orang cium tangan kita macam kira rasa hormat. Tak, tapi sebenarnya aku tawaduk. Aku tak bagi orang cium tangan aku sebab aku sama level dengan kau. Kira bukan aku lebih tinggi ataupun lebih tua daripada kau, sebab tu aku tarik. Tapi masalahnya, here's what they don't do. Kau tak explain kat budak tu. Kau tarik macam tu, habis aku dah macam budak bodoh. At least kau cakap, okay sekarang sebelum anak salam, nanti anak nak salam, pakcik tarik tangan tau, sebab aku tak nak kau cium tangan aku, sebab kita ni sama manusia, sama. Cakap lah siap. Aku suka bila Zal tengah bingit tau. Aku suka dia tengah tidur. Cakaplah. Atau macam, okay, kita peluk lah, peluk ke apa. Do something lah. Kau rasa kau nak tarik, kau bilang aku awal-awal. Ataupun kau dah tarik, kau dah nampak aku macam bodoh kan. Kau bilang, sorry pakcik tarik sebab pakcik tak nak kau salam pakcik. Rasa macam, baru style Macam tak layak untuk disalam macam ginilah. Kalau since aku pakcik kan, kalau kau pakcik, kau boleh loud apa. Bila budak tu nak salam, tak apa, salam biasa je. Tak macam tangan pakcik tak apa. Ya, cakaplah. Kita semua sama maksud sama pakcik. Bukan Nabi, tak apa. Ya, betul, baru gitu. Baru start. Jadi budak tu baru faham kan. Habis gitu. Kau tarik itu, aku tiung sah. Aku pernah tu kali aku tak salam tau. Sebab aku tak macam, tahu-tahu aku salam ni mesti tarik. Gua lagi mampus aku tak salam lah. Habis, jalan. Bapak aku tanya, bila, kau dah salam pakcik tu? Tak payah, pak. Bila benda tu terjadi, ada macam bunyi kaca pecah tak? Maksudnya? Bila kau tak salam, kaca sebelah kiri kau atau kanan ada macam bunyi kaca pecah? Tak ada, Azhar. Azhar? Dah pasal pakcik tu jadi mangkuk kaca pecah taklah kah bro. Tak. Apa sih? Tak tahu bro. Dan aku rasa sekarang ni pun ada yang bangsa apa tahu tengah datang rumah ada satu pot isap rokoknya pot. Isap pecah isap rokoknya pot. Aku suka pot tu. Kau diterima tak untuk isap rokok? Aku dah kisah bro. Aku tak boleh. Kau belum Aku macam pergi rumah nenek kan. Nenek. Kalau ada mak apa aku tak boleh lah. I see. Tepat tu. Walau sekarang ah. Sekarang walau sekalipun sekarang. Kadang-kadang aku kadang-kadang mak apa aku belum datang kan. Aku dah ada keluarga sendiri. Jadi aku sampai dulu kan. Kira macam pergi staircase lah. Habis pakcik nampak. Pakcik nampak. Kau ni salah kau apa? Kira macam dah okey lah. Tapi mak pangkau kat dalam rumah? Atau belum sampai? Belum sampai. Aku lain bro. Habis? Sampai rumah nenek aku. Okay, semua tengah ramai-ramai. Nanti aku nak keluar tau. Faizal Hanafi, ejen rumah bro. Dia selalu pau mak aku. Nanti aku dah dengan, ada pakcik-pakcik aku yang gerik dia. Yang pakcik, macam tu pakcik kau lah. Cik Kasim pancing ke pakcik. Sarukuk kat bakal kan. Tengah sarukuk kat tangga kan. Dengan Cik Din semua kan. Kali tiba-tiba mak aku ada. Razi, mana Razi? Razi, kau sat rokok eh? Tak ada, mana ada? Mana ada? Aku tak tahu bro. Kira Faizal dia panggil, kat sini. Siap-siap bro. Kan keluar. Cepat keluar. Kira siap-siap, dia suruh pergi tangga tengok aku bro. Kira dia suruh pau lah. Jika sat rokok Tak ada, mana ada. Sebenarnya dia sayang pada kau. Oh iya ke? Dia tak sayang pada pakcik-pakcik yang lain. Dia sayang pada kau. Dia jaga kesihatan kau bro. Terima kasih lah. Berhentilah, aku dah berhenti dah. Yang cerita aku bilang tadi tu 5 tahun lepas. Lama sangat ni. Alhamdulillah. Aku pun dah berhenti sebenarnya. Yang cerita aku bilang kau tu 12 tahun lepas bro. Kau masih sarap? Aku masih sarap. Kau masih sarap? Aku masih sarap.
Aku sabnya. Ni kalau boleh berhentilah Din, kalau aku boleh. Akan cubalah. Doakan aku sebagai kawan kan. Setahu aku kau cakap najis ni semua. Itu kau boleh dengar podcast ni tak boleh lari ya. Itu... Orang komen tau. Tak, itu aku bertobat, aku dah bertobat. Oh. Ini kau relapse lah kira. Aku relapse. Sebab NGU cakap aku jangan jadi munafik. Oh. Ha, itulah. Oh. Jadi kau bilang apa? Aku munafik kan ni? Tak, aku cakap NGU bilang aku. Oh. Aku macam ayolah. Kira kau nak cakap aku syirik lah. Tak, tapi aku akan cuba. Aku akan cubalah. Yeah, yeah, okay. Tak nak menggalakkan. Yang part tarik-tarik tangan tu aku pet peeve. Apa lagi pet peeve masa raya? Kau masih ingat lagi tak? Okay. Pet peeve kau masa raya. Aku ganggu dengan posting-posting lah. Tapi memang hak orang untuk post dekat Facebook lah bro. Memang hak orang lah. Instagram semua kan. Tapi ni kebahagiaan orang lah. Yes. Tapi apa? Aku okey lah. Tapi bila macam kau cakap, alamak banyak nak kena masak ni. First time nak kena masak sambal goreng pengantin. Okay. So doakan I. Okay. Ataupun okay dah siap. Bilik form gila bro. Yeah. Form gila. Tapi macam dah siap. Okay. Ini sekadar, ini saja yang aku mampu. Ya. Tapi bilik form gila. Langsir tukar. Tapi mattress semua tukar bro. Oh, yeah. Carpet semua tukar bro. Tapi dia cakap ini je aku yang mampu. Allah saja yang tahu. Macam itu lah. Tapi okay lah. Aku happy lah. Tengok orang pun happy post kat Facebook. It's their Facebook bro. They have the rest to do anything they want. Ini pet peeve kira aku simpan sendiri dengan dalam podcast je aku let go lah kira. Okay. Aku tengah fikir ni sekarang ni. Aku fikir lebih kepada aku ni memang berat mulut nak berbual-bual. Tapi bila aku dah start berbual, berbual aku lah. Berbual lah. Maksudnya macam okay, aku dah start macam ada momentum untuk berbual. Aku dah start kita dah entertainer punya mood dah masuk kira kan. Kau dah funny guy lah. Aku dah kadang-kadang aku dah boleh start macam boring lah. Okay, so when I talk to you, jangan buat sepatah-sepatah. Macam I see. Banter. Macam kita tengah banter kau ni. Macam gini banter. Berbual lagi lah. Berbual. Kadang-kadang macam ada budak-budak tinjit. Kira anak-anak sedara-sedara yang duduk tepi-tepi. Tengok handphone kan. Macam berbual sikit lah. Macam dah. Okay. Gua dah tengah mood baik ni. Gitu lah kan. Berbual. Jadi kalau sekarang ni tahun ni berlaku kat engkau bro. Bila orang tu budak tu tak nak berbual dengan handphone ke apa kan. Apa dia datang rumah orang main handphone ni? Siapa jangka macam gitu? Oh dah mood pakcik-pakcik lah. Letak handphone kat tepi tu. Engkau dah pakcik bro. Kau dah beli sound direct bro. Ya. Aku takut lah. Serius tak? Aku takut orang tak suka aku. Aku pun tak akan... Aku tak akan cakap macam tu lah. Ya. Kau pernah awkward tak? Macam kawan bini kau. Kawan bini kau datang rumah kau untuk kunjungi bini kau. Lepas tu aku kena duduk. Aku tak boleh masuk bilik apa. Aku tak pernah melayan lah. Habis kawan bini kau pun ada suami dia. Yang suami dia pun kira tak communicate sangat dengan bini kau. Habis yang tengah rancak berbual, bini kau dengan kawan dia. Habis aku kena duduk kat living room. Habis dengan suami kawan bini aku tengah duduk buat. Macam takkan nak main handphone kan. Dua-dua dah besar bapak. Standard gua mesti kerja mana sekarang. Eh cakap tak ada kerja. You live around here. Habis mesti aku dah tahu perjalanan perbualan dia bro. It will start with kerja. Dah berapa mana? Lama kerja sana? Okay lah, alhamdulillah. Semua okay, alhamdulillah. Kira you love what you're doing lah. Tak juga Azhar. Aku tengok lah macam mana kan. Habis tinggal mana sekarang? dekat Sengkang. Kira dah lama lah. Kira tanya berapa lama tinggal. Habis kau tak nak jual. Tengok lah macam mana. Rumah pun aku rasa dah checkmate sini lah. Dia fikir gitu lah. Habis semua kira besok kerja. Bro, you miss. Tapi Izzah, dia pandai berbual bro. Kau pandai buka topik kau. Although kau punya topik macam klise gitu kan. Kalau aku dah mati gitu, aku tu macam, Kiros, cari anak. No, don't. Kira dah bangun balik bro. Aku macam, I need, dah awkward kan. Cari benda lain. I see. Penat tau berfikir. Actually, benda ni, korang tak payah berfikir pun. Okay. Just berbual aja. Okay, this is your shit. Kau PR. Kau memang... Kau duduk baik, bro. Kau duduk macam biasa. Okay. Kau kasih kita tips macam mana kalau orang-orang macam kita ni yang tak pernah berlayan. Apa topik nak berbual? Nak cakap pasal apa? Okay, first datang duduk macam, macam bro, buat sampai apa? Pagi bro, it's okay. Okay. Tak payah nak macam, apa khabar? Macam gini, tak payah. Bro, macam bro, buat sampai apa?
Ah, baru sampai. Mesti baru sampai eh. Takkan dari tadi eh. Baru sampai apa eh. Dah teman kau ke? Dah teman kau? Dah teman aku ke? Oh, kau dah lawak dulu. Okay, dah lawak dulu lah. Macam, okay, dah duduk, dah relax. Kau tinggal dah survive. Okay, kau nak kena layan apa, suami dia apa. Ya. Yeah. Kan? Jadi kau duduk macam biasa. Terus macam, dah berapa rumah jalan bro? Ini standard, standard. Ini standard. Oh, dah berapa rumah jalan? Dah berapa rumah jalan? Berapa rumah macam jalan? Macam aku, let me jot that down. Berapa rumah starting terus berapa rumah jalan eh? Ini rumah yang keberapa bro? Ini rumah yang keberapa? Rumah yang keberapa? Betul, betul. Okay, dah lock. Betul. Tak, ni actually your house second house lah. Oh, kira kau pun start lambat juga eh. Ada cakap Sekejap, kira kau start. Tapi kena tengok timing lah. Tengok timing lah. Okay. Kau macam let's say pukul 1 lebih. Kalau pagi, oh, kira, wah ini kira kau start siang eh. Tukar siang kalau pagi. Kalau siang tukar kau start pagi. Okay, Pagi. Take note. Okay, betul? Okay. Then after that, okay, so kira berapa rumah nak jalan ni? Aku tak tahu whether aku nak keluar ke tak. Pasal masih tak, lagi topik jalan raya. Masih lagi. Can drag that first. Terus kalau kau nak tanya dia pasal kerja eh. Ni dah makan ke belum eh? Duduk ni dah makan belum? Tengah tunggu serve lah. Tengah tunggu serve. Okay. Pasal baru sampai apa? Okay. Tengah tunggu serve kan. Kau tahu apa aku buat kadang-kadang? At this point, aku akan masuk dalam dapur. Aku tolong mate aku buat air. Step busy lah. Oh. Kelang-kelung. Nanti aku keluar dengan air. By time lah. Kira macam, yang si mate aku nak hantar. Sir, tak apa saya hantar. Tak ada, kamu stay sini. Saya hantar. Aku yang angkat air. Kira macam, take my time. Buka, letak ais. Keting. Air sejuk boleh. Habis ais ada terjatuh. Ada terjatuh dia. Yeah. Air sejuk boleh. The best thing kau nak kena upkan kau punya tetamu bro. Apa? If let's say dia cikgu lah, for example lah. Macam bini kau punya, kawan-kawan selalu cikgu. Cikgu lah. Ada cikgu. Bro, so what are you working as bro? Kira cakap, no, I'm teaching lah bro. Wow, I really respect you bro. Not an easy job to do. Kasih. Kira respect the respect orang the yang kerja profession. Dia. Yeah. Okay. Even, I mean, aku pernah ada members and it's like, for example, pest control is not an easy job to do bro. Of course. Kalau welcome tu macam, ada juga orang datang aku, dia cakap, dia kerja pest control. Aku cakap, bro, kalau lipas macam mana bro? Aku lipas memang aku tak boleh sah. How you handle that bro eh? I see. Dia akan bilang bro, lipas kau tu. Dia sampai dia cerita kat aku. It becomes interesting oh. Dia kena pergi satu rumah landed. Dia nak kelipas bro. Kau tu berapa banyak lipas dia cakap. Dia cakap estimate eh bro eh. Kau tak boleh kena lipaskan. Aku cakap aku tak boleh kena. Dia dah tuang chemical. Nak dekat laku. Nak dekat berapa ratus lipas bro. Keluar terbang semua siap. Gila babi siap. Gila babi bro. Dia tuang chemical. Dia kena letak chemical dekat depan rumah, depan lubuk or something. Habis keluar. Keluar banyak bro. Dia cakap bro. Aku cakap keluar. Itu lantai toilet dia cakap. Satu lipas penuh. Kau nampak hitam je bro. Dia cakap gitu. Habis aku cakap, syirah bro. Habis macam mana? Aku dah gini bro. So aku dah interested to listen. Semua tengah dengar bro. Jadi daripada conversation bini kau, cerita lah bro. Daripada conversation bini kau, terus semua dengar conversation korang. Semua dengar. Style lah. Terus bini aku masuk to cut the story short. Akhirnya macam, hey, kalau Razi ni lipas tak boleh. Terus semua kira bini kau punchline eh. Ada kasi punchline. Oh, dia macam kita interview artis-artis gitulah bro. Tapi artis tak tahu pula kita interview eh. Jadi kalau bini dah masuk gitu kan. Terus semua dah ketawa kan. Macam okay bro, aku masuk lagi jap eh. Ada hal sikit. Okay, masuk alam. I see. Let them talk. Good idea. Tapi jangan lama sangat. Macam kalau kau Zah, kalau kau masuk alam, aku rasa kau boleh main PS4 bro. Jangan. Aku sedih kalau masuk dalam dia terus tidur. Kalau same age, kadang-kadang macam bini aku punya side yang nenek dia datang. Dia datang seorang. Dengan datuk. Abi nanti bini aku cakap, you lain orang lah, I buat air. Tak ada, you buat air. I buat air. Kita bergaduh siapa nak buat air. Sebab kita tak tahu apa nak berbual dengan orang tua ni. Okay, orang tua pula. Orang tua macam mana bro? Orang tua senang bro. Okay, lagi senang eh. Assalamualaikum, Nek, Tok, apa khabar? Alhamdulillah, ni datang sini macam mana, naik apa ni? Naik apa? Kadang-kadang Atok mungkin driving lah. Ataupun mungkin naik Grab ke. Atok driving kuat lagi Tok eh, Alhamdulillah eh, Tok eh. Kuat lagi, Atok kuat lagi, Alhamdulillah. Atok umur berapa? Kau pecahkan lagi dia punya cerita pecahkan dia. Pecahkan lagi, macam Atok jaga kesihatan Tok, ada tips ke apa Tok? Macam gini. Kau dah sampai tanya macam tu. They will tell you bro. Lagi orang tua banyak cerita kan. Atok makan jaga. Paling senang nak menang hati diorang bro. Atok dulu kampung mana tu?
buka cerita lama-lama dorang balik bro. I see. Wow. Atik, atuk bawa motor kan dulu. Bawa motor kan. Atuk bawa motor macam dulu. Dulu punya TP tu mesti ganas-ganas atuk. Pasal Razi dapat tahu TP dulu kalau dia kejar budak motor tak dapat, dia tendang motor kasi jatuh. Betul atuk? Atuk mesti kupas cerita bro. Mesti cerita lama aku semua. Aku dah pernah dengar cerita ni. Ya masa tu zaman dulu kira yang orang bawa motor tu, kira geng-geng motor lah dulu lah. TP dia, dia ada satu TP lah, dia legendary lah. Dia orang hafal dia punya plate number tau. Sebab apa? Ini bro legendary. Macam Mat Salih ni pakcik-pakcik lah bilang aku lah. Sebab bila aku tengah corner baring kita biasa lah, kita dalam genggaman kita ada kacang hijau. Kau tahu apa dia buat kacang hijau? Diorang lepaskan kat road, masih tengah corner, lepaskan kat road. Jadi bila motor belakang yang tengah chase kan, terkena kacang hijau tu, skidded bro. Jatuh bro. Diorang dah fikir gitu tau. Habis dia lepaskan, belakang cakap TP tak goyang bro. Dia ikut pakcik sampai dapat. This particular guy. Dia orang hafal dia punya plate number. Dia kena legendary lah. Dulu gitu bro. Dulu gila babi bro. Tapi kalau kau pergi rumah yang TP legendary tu sekarang dia akan cakap akulah yang TP tu. Kira zaman gemilang dia. Kalau budak-budak macam ni, remaja lah kira. Remaja degil ni masa tengok phone dia. Remaja. Sebab aku ada macam budak-budak sekolah datang. Aku dulu pernah mengajar. Dia ni kira dah macam secondary level lah. Dulu aku jajar primary school kan. Habis datang rumah, aku walaupun cikgu, aku macam tak tahu apa nak tanya dia orang. Okay. Nak cakap apa bro? Kalau engkau ataupun kalau akulah macam macam so how, duit collection dah banyak belum? Masih dapat duit korang you have to talk this lingo. You have to talk like members bro. Kau tak mau macam anggap macam kau pakcik dalam sekolah. Macam apa siapa buat duit raya semua. Kira tak apa lah, at least ada berbuat lah. Jadi nanti korang nanti nak balik daripada rumah aku bro, not pakcik bro. Nanti nak balik daripada rumah aku ni, korang nak dapat duit raya ke tak ni? Aku duit tak cukup ni. Dengan dia orang kena direct bro. Main-main macam, gitu lah. Tak payah. Dari gigi-gigi lah. Tak payah. Let's say lah. Terus korang ada TikTok account. You have to talk their lingo. Korang ada Instagram. So korang post macam mana lah. Pasal aku nak kejar followers lah. Aku nak buka Instagram. Actually jadi bodoh. Then they will start to talk to you bro. About what they are doing. I see. Kalau kau nak masukkan unsur-unsur nasihat, boleh lah bro. Tapi leci, nak kena tahu macam mana lah. Korang actually pergi sekolah buat apa buat apa kau pergi sekolah Tak tahu ni lah yang bahaya ni. Kalau tak tahu kenapa pergi sekolah, kalau aku korang, aku tak pergi sekolah. Okay. I do what I like. Jadi apa yang korang suka bikin? Macam itu kasi orang fikir lah. I see. Kira best lah datang mengkau lah. Kau boleh host lah. Saya suka main bola bang. Ni pergi main bola. Tapi kau ingat gitu, kau main bola, umur kau dah 32 tahun, kau dah tak ada main bola. Kalau kau tak ada cert kan, kau tak ada backup plan lah. Kalau kau habiskan sekolah dulu, terus kau pergi main bola. Macam gitu lah. Kena dalam diam lah. Dalam diam kasih lah kira. Bagus lah nasihat kau ni. Bagus. Banyak aku satu ni. Satu je yang susah aku nak layan bro. Apa? Kalau bini aku member datang, semua hot chicks bro. Ada ke? Goyang siap. Ini aku goyang lah. Aku tu datang macam, hi girls, hi. Kau dah gitu lah. How are you man? Yeah. Aku rasa kau English lah terus. Kena gitu lah English. Ini part aku kalah. Kalau korang? Kalau hot chicks? So far bini aku punya kawan semua tak hot lah. Bini kau kawan hot tau Din. Dia tahu aku. Aku rasa bini aku tahu aku lah. Bini kau tahu Dia mesti dia sengaja kawan-kawan dengan yang tak hot. Jadi raya dia tahu aku macam kawan-kawan saya dah datang tau. Kira-kira bini aku tahu aku lah bro. Bini kau? Aku dah lah tak layan. Aku dah tahu macam Duduk. Aku dekat kitchen lah. Aku tak ada mirip apa. Aku sibuk kat kitchen lah. Suruh bini aku layan lah. Lepas tu macam naik apa? Sejuk eh? Okay. Kena host, kena ada tekong lah. Tapi sikit-sikit. Saya nak disclaimer sikit tadi. Saya cakap kawan bini saya tak hot. Tapi mereka baik hati. Tak hot sebab dalam mata saya hanya bini saya saja hot. Sebab mereka dengar podcast. Kawan-kawan bini aku dengar podcast. Yeah. Kawan bini aku pun dengar. Walaupun korang hot, tapi aku anggapkan korang members je. Last kawan bini aku mendengar sebenarnya. Jadi korang semua members jugalah kan. Aku dengan Nosha je. Tak ada hak. Kita tak ada hak. Ya.
Baik, terima kasih kerana berkongsi sama. Banyak benda yang kita belajar dalam podcast ini. Dan kita akan berehat seketika. Berpeluh. Kena rest dulu. Kita kembali sebentar saja nanti. Jangan ke mana-mana. Dan podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh TAQ Wealth Associates, Bridging Trust, Building Dreams. Dan kalau belum lagi mengikuti mereka di Facebook dan Instagram, tunggu apa lagi? Inilah masanya untuk follow, share, like. Kira Rosan Shah lah. Dan kalau korang tak semestinya nak tanya pasal insurance, tak semestinya nak kena tanya pasal investment plan ke pasal apa-apa plan. Kalau korang dah ada plan and korang rasa korang nak claim susah ke, ataupun korang macam asal dah accident habis nak claim tak dapat, korang boleh WhatsApp mereka di talian 91058792. One more time. 91058792. Anything about insurance, about any plans, you can ask them. Okay. Ima, anak kau tengah buat apa sekarang? Anak aku sedih. Ni sedih ke happy? Sedih. Okay. Anak aku biasa-biasa je. Anak kau? Alhamdulillah, anak aku baru habis degree. Bagus. Nanti dia jadi doktor lah. Bagusnya anak kau gitu. Itulah, aku dah cakap kau, anak kau boleh belajar jauh. Kau ingat aku senang ke? Betul? Betul lah nama. Okay. Kau ingat aku senang ke, betul? Aku bukannya kerja besar macam kau. Kau ingat aku senang ke nya? Aku pun susah juga. Tapi otak aku pandai. Asal kau cakap gitu? Hey, kan ada TAQL kan yang boleh tolong kita untuk education anak kita? Memanglah kita tak mampu nak sampai ke degree semua. Kau ingat apa? Anak lelaki aku presiden. Jauh sekalinya. Ya ke? Ada TAQL yang boleh bantu? Yalah, simpan sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Bodoh. Okay. Habis apa nombor talian dia? Kalau aku nak tanya ke apa, tanya je lah soalan dia. Soalan pun tanya, diorang boleh jawabnya. 91058792. 91058792. Taqwa, TAQ Wealth, Bridging Trust, Building Dreams. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Kira macam bubar mulut. Education penting lah bro. Yeah. Aku punya turn. Aku. Happy ke sedih? Sedih. Aida, hello Aida. Ya mak, bila kau nak balik ni? Adik-adik kau semua nak tunggu baju raya kau. Yalah mak, saya balik sekarang. Hujan. Hujan. Aku ingat aku sempat terbang. Tuk. Mak, Aida dah balik, mak. Aida. Mak, sorry, mak. Lupa baju adik-adik tertinggal dekat tempat kerja baju adik-adik. TAQ Wealth Associates ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf sahir dan batin. Kita tak ada kena mengena lah. Kau faham kan macam dia punya advertisement dia sedih, tapi dia punya message dia hanya dibawakan oleh TAQ. Dia tak ada kena mengena dengan insurans lah. Dia memang kadang-kadang memang tak semestinya kadang-kadang kau tengok yang commission dia, cerita sedih, tapi yang sponsor macam dia punya electricity kan. Minyak lah, apa lah kan. Kita tak ada kena mengena. Banyak story tau bro. Salah mister. Okay, apa sah. Aku tengah fikir apa yang nak relate kan dengan baju raya. Style. Kira ucapan je. Kau ada lagi ya? Aku ada tu. Tapi ini kira apa tau. Dia beli airtime kita. Tapi kita nak kasih cepat. Jadi tak terlebih lah. Kira kalau terlebih kena bayar lebih apa. Kau sedih ke tak? Sedih. Happy. Oh, happy. Okay. Ya Allah. Macam mana ni? Abang kenapa ni bang? Yelah, anak kita dah nak belajar dekat universiti. Habis abang duit simpanan tak cukup. Macam mana untuk anak-anak kita sekolah? Alah bang, jangan takutlah bang. Kan ada TAQ Wealth. Apa tu TAQ Wealth? TAQ Wealth yang boleh memberikan hikmat untuk abang simpan duit untuk pembelajaran anak-anak sekolah anak-anak kita. Oh ya ke? Abang tak tahu pasal TAQ Wealth? TAQ Wealth ni lah yang paling penting. Okey abang nak kena tahu ya. Hubungilah TAQ Wealth untuk anda menyimpan untuk
perbelanjaan sekolah anak-anak anda dan plan selama 20 hingga 25 tahun. Hubungilah TAQ Wealth. Tanya tak letak sebab dia dah exit time. Dia, dia tak sebab dia dah hantar. Dia dah hantar dia punya recording 35 saat dekat dia punya orang in charge. Lepas tu orang in charge cakap, eh ni tak boleh keluar ni, awak beli 30 saat je. Habis yang phone number, phone number saya kena potong. Kena tak termasuk lah. Tapi dia kira banyak ding-dong lah kira. Banyak ding-dong lah. Okay. Sebab itulah, janganlah beli time kat radio. Beli kat podcast. Kau, kau beli kat sini kita, on paper cakap 5 minit tapi kita boleh bagi kau 15 minit. Ini dah lebih 5 minit ni. Kita masih promo lagi ni. Nampak. By the way, berbicara berkenaan dengan pendidikan, tadi banyak kita sebut berkenaan pendidikan tu kan. Kita lihat Singapura ni memang high standard of living lah. High standard of living lah. Dan semua ibu bapa ni wants the best for their kids. Semua ibu bapa memang yang terbaik, inginkan terbaik untuk anak-anak kita. Dan antaranya mereka inginkan anak-anak mereka tu dapatkan pendidikan yang baik, jadi mereka successful, dapat a good paying job, so can support their family in the future. Semua kita fikir macam gitulah. Kita ada anak, kita tahulah. Tapi kerja semua sekarang mungkin look at paper certs. Perlukan orang kata tu ijazah lah. Minimum pun kurang-kurangnya ni bukan apalah. Kita lihat umumnya minimum pun sekurang-kurangnya perlu diploma. Tapi sekarang ramai dah ada degree, dan degree course pun agak mahal. Kalau kita lihat yang nak ambil degree tu kadang-kala menelan yuran belanja $30,000 at least. Correct. At least di Singapura. Ada yang kena ambil loan, ada yang ambil hutang, interest bayar tinggi. Belum dapat gaji dah ada hutang, bayangkan student loan ni. Belum bergaji dah ada hutang. Kalau hantar anak study overseas, cost lagi tinggi lah. Ada ibu bapa ambil loan, ada jual rumah, downgrade, nak bayarkan school fees. Ini semua berlaku, cuma kita tak nampak je. Semua ni sebenarnya boleh dirancang dengan lebih awal. It can be planned in advance lah. Anda boleh mulakan your saving plan without touching your current saving sekarang. So dalam 20 tahun, 25 tahun, bila anak nak pergi sekolah, duit pun dah sedia ada, tak perlu berhutang. Jadi beza bangsa lain dengan kita ni, kadang-kadang anak dah lahir terus ada savings plan dan juga insurance sebab dia nak simpan untuk future. Dah fikir macam itulah. Ini satu perkara yang kita boleh ikuti dan kita boleh jayakan bersama dengan anak kita. Diorang nak anak kita berjaya, diorang nak anak mereka berjaya, tapi kita pun kena ikut sama. Kita pun nak kena ada sifat untuk melihat anak-anak kita berjaya, sebab pendidikan ni penting dan untuk masa depan anak-anak kita. Jadi ini masanya untuk anda berbicara bersama dengan TAQ Wealth. Correct. Kalau anda ada anak-anak yang kecil, anda lihat macam, wah, kehidupan ni susah. Tinggi ni, aku dah lah buat dua pekerjaan. Pagi kerja lain, petang balik aku tukar shift lain pula. Dan macam mana agaknya aku nak save untuk anak-anak aku ni, sebab payah. Inilah masanya untuk anda memberikan kiriman WhatsApp. Tak ada paksaan. Tekan kat sini, kalau anda memberikan WhatsApp untuk bertanya mereka ke apa, tak ada paksaan. It's just a consultation. That's tanya why dia kasi WhatsApp, bro. Yes. Dia tak kasi direct line. That's right. Jadi WhatsApp ni adalah 91058792. Sekali lagi, 91058792. Okay. WhatsApp mereka. Kalau WhatsApp satu hal, kalau anda sendiri nak baca, nak tahu tentang TAQ Wealth ni, anda boleh lungsuri lah website mereka, www.taqwealthassociates.com/dev. That's right. Okay? That's right. Dan kita akan berehat seketika, dan jangan lupa lah WhatsApp mereka. Tanya lebih lanjut lagi, just a simple question dulu. Jangan takut macam kau fikir aku WhatsApp nanti dia press aku nak beli tu beli ni. Tidak. It's just a short discussion. Kalau you not interested, dah lah. Tapi kalau you know it piques your interest, anda boleh langsung menghubungi ataupun sambung message mereka. Kita beriak seketika kembali sebentar saja nanti dengan permainan terakhir pada minggu podcast ini. Alright, dan kita akan teruskan dengan satu lagi permainan yang terakhir dalam episod yang terakhir dalam minggu ini. Bertemu dengan saya Dino Rahim dan juga teman-teman saya Zoe Ismail dan juga Raja Razi dalam permainan Teka Lagu Ini. Dan lebih tepat lagi, kita meneka Lagu Raya ini sebab musim raya. Takaballahu minna wa minkum, minna wa minkum, takaballahu ya Karim. Pada anda yang bernama Karim. Ya, baik. Salah nama lah. Baik. Okay. Sorry. Mana butang aku ni? Mana kalau tak dia ni? Okay. Atas sejung. Okay. OPS Zoom dulu. OPS Zoom. Ini kira senang sikit lah sebab dia teka lagu raya. Okay. Kena teka dengan betul tau. Lagu raya. Okay.
Siap dengan nanti tak payah. Tak payah. Just kau nyanyi the first line je lah. Okay. Oh, okay. Sudah bersedia? Sudah. Okay. Oh, Ape Asom. Eh, apa? Okay, lah. Aku nak keluar kau tukar. Tak boleh lah. Ape Asom. Oh, Ape Asom. Kau dah pangkat siapa? Kau dah pangkat siapa? Pangkat Azul. Pala kotak. Scissors, paper, stone. Aku tet. Asal kau tahu aku batu, scissors eh? Nasib bro. Macam mana ni? Susah. Susah. Habis nak kena nyanyi. Banyak tahu dia punya siap. Nak kena tahu dia punya tune. Aku dah terfikir satu tapi aku dah lupa. Aduh. Kira cari lah. Semua cari lah. Cari bro. Cari. Mesti cari bro. Habis nak dengar dulu macam mana ni? Ni. Kau pun nak dengar dulu? Aku kena dengar dulu. So. Aku kena dengar dulu lah. Macam mana eh? Macam mana ni kalau aku... Walaupun kita tahu title dia, kita tak tahu tune dia macam mana? Dia punya starting dia kan? Starting dia kan? Macam mana sekejap aku dengar sikit lah. Tak boleh kau boleh dengar ke tak? Oh shit man. What if I... Kira kau tahu lah kau apa aku dengar. Eh susah sah. Okay. Dah bersedia? Kau dengar. Okay. Sudah bersedia? Susah okay. Eh ni susah tau. Teka lagu Raya ini. Okay. Apa siapa on? Siapa tengah main? Aku tak main. Aku tak main. Aku punya. Sorry. Dah nampak sekejap. Okay. Wah. Huh? Huh? Wahai semua insan. Betul lah dengar. Siapa kau? Betul lah. Kau dah dengar lagu aku main tadi. Betul. Okay, aku rasa korang boleh dapat lah. Ini senang. Okay. Ini lagu Hello Sunny yang terbaru. Bersyukur saat ini. Wahai semua insan. Dia juga macam style lah. Eh, kau dah. Aku dah tengok dia. Selamat hari raya. Ya, okay. Hari raya. Teka lagu raya ini. Dalam. Betul. Hatiku terus. Sudir mana? Betul. Lagu apa? Dari jauh ku pohon maaf. Yeah. Sudir yeah, mana? Yeah. Okay. Razie. Teka lagu raya ini. Suara. Ya lagu favorite lah. Kira-kira tahu lah. Lagu favorite lah. Stop it siap. Kizah. Zah nak pakai daripada library. Library otak dia. Okay, baik. Teka lagu raya ini. Selamat hari raya. Salah. Selamat hari raya. Lagu apa siap tu? Sambutan hari raya. Salah. Ini lagu apa? Tak, aku semarang. Selamat berhari raya. Salah. Apa lagi? Sa. Satu hari di hari raya. Satu hari di hari raya. I'm not saying. Okay. Okay, siapa lagi? Teka lagu ini. Ter. Apa? Ter. Ter. Kira terlepas aku nyanyi. Ter. Ter apa ya? Terung itu. Lagu ni sedap tu. Ni kalau kita cover pun style juga tu. Lagu ni. Terumah. Bukan. Terang. Terlalu Salah. Terang. Dia bukan terang. Dia terah something. Terasa. Bukan. Ni lagu raya tu. Oh, shucks, man. What is this? Terdengar No. Terlalu lah sudah. Berlalu doh.
Give up. Okay, give up. Termenung ku sendiri. Memendam rindu tidak menentu. Kasih suci murni yang kita bina. Aisyah, pulanglah. Yes. Aisyah. Yes. Man. Lepas tu kita cover lagu ni, eh. Lagu baik tu. Idea kalau ni sedap, yo. Dia macam, dia buat lingkup gila babi je. Ku sendiri pagi. Can we lock that down? Aku nak buat show. We have to do that. Boleh, aku punya pitch boleh sampai. Gini-gini, dia lingkup-lingkup. Boleh, bro. Gini. Dia gini, bro. Dia gini, duk. Punana na 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 dengan hati rela. Apa dia naik tau? Apakah sudah tak Aidil Fitri nanti. Itu je tarik. Ada lagi tinggi. Sekian lama bercinta. Zah, aku dah ajak kau, bro. Setelah lama bercinta. Kau buka mulut. Sekian. Tak sampai ya. Kau tengah serak tu. Kau tengah serak. Terlalu sikit. Lama bercinta. Yeah. Kau tiada di hari mulia. Ini semua boleh bawa. Semua boleh bawa lagu ni. Masih nak kiri. Dia lengguk gila babi punya sini. Ya. Tapi macam mendak tak? Tak, bro. Ini... Okay, ni compare dengan Air Mata Syawal. Air Mata Syawal macam... Air Mata Syawal lagi. Dia macam lagi... Air Mata Syawal angkat. Tapi ni boleh banyak main lah ni. Ya. Ni korang punya ni lah. Ni Razim punya shit lah. Tak, semua boleh, bro. Ni lagu ni simple. Yeah. What's your favourite Raya song? My favourite song? Aku suka Ewa Ewa lah. Yang kau buat. Ewa. Oh, ya. Macam that's very funny. Starting ni, saya dah starting. Selamat Hari Raya. It's a danceable. Aku tak tahu lah. Kata ceria. Aku memang suka lama Adi Fitri, bro. Because aku betul-betul suka dengan suara arwah Salim. Aku suka lagu ni yang Mari gembira bersama di hari raya. Rambuang lah. Jangan termenung. Habis bukan aku termenung. Aku tahu lagu ni. Tinggi sah. Lagu ni kau tahu, kau pernah dengar Alex Kadir nyanyi lagu ni? Pernah. Formas ya. Suara dia memang dangdut punya suara. Dia boleh nyanyi, bro. Dia boleh nyanyi. He can sing ya. He can sing well. Kau tahu siapa cakap dia boleh nyanyi? Logo Iren tu. Ya. Dia pernah tengah kali dalam satu show tu. You know not who actually dia boleh jadi penyanyi the best singer in Singapore. Aku cakap siapa? Itu pun tak tahu siapa. Alex Kadir. Aku fikir ya, betul juga. Dia boleh nyanyi lah siap. Kira sedapnya. Sedapnya. Okay. Baik. We're gonna have a lot of Hari Raya show, guys. So of course. Maybe you can choose this song one of the days. One of the shows. Jadi yang sedang dengar kini, yang ternampak poster di mana-mana sisi lah. Kau tengok kita ada dekat mana-mana lah. Dekat Chua Chu Kang ada, dekat Haugang ada, Punggol ada, Punggol ada, masjid pun ada. Masjid ada. Dekat Civil Defense pun ada. Jadi jangan lupa untuk mendapatkan tiket-tiket anda. Yes. Sebab bagi mereka yang membeli tiket, kami tak akan menghampakan kehadiran anda, dan kami akan menghiburkan anda sepanjang bulan raya ini. Dan podcast itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh TAQ Wealth Associates. Nombornya untuk WhatsApp, jangan lupa, nombornya sekali lagi 9105-8792 9105-8792. Dan untuk lebih maklumat lanjut, anda boleh lungsuri laman mereka di www.taqwealthassociates.com/dev. Selamat Hari Raya daripada teman penaja kami, TAQ Wealth Associates, yang mungkin ramai-ramai sedang mendengar dan juga ingin mengucapkan kepada anda semua Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Dan juga Why? Kita nak start dulu. Saya ambil aku minta maaf Okay, bye. Azam. Okay lah, baiklah. Okay, aku sekian lah. Sebab aku sekian. Aku sekian malu. Aku sekian. Oh, Zab Ravis, lagi Zab, lagi Zab, lagi. Fuck, siya. Ni minta maaf kat siapa ni? Kita
kita lah. Kita important apa. Okay. I know I've been an asshole lah. I know lah. Aku tahu. Aku sebenarnya dah 4 bulan kita bersama. Bulan kita bersama. Rasa macam dah 4 tahun. 4 bulan dalam OLG lah. Bulan. Okay. Dah rasa macam 4 tahun lah bro. Dan aku rasa ini saat paling bahagia aku dalam kehidupan aku. Ini saat paling bahagia aku. Memang aku rasa persahabatan kita ni dah bukan lagi setakat blood. Aku rasa dah macam adik-beradik lah. Gaduh kita macam adik-beradik. Tegur kita macam adik-beradik. Maki kita macam adik-beradik. Dan sayang kita macam adik-beradik lah. Aku berani cakap kalau kita berpisah bro, takkan ada macam gini lagi. Takkan ada. Aku dah lalui banyak dah persahabatan sepanjang hidup aku, dah banyak dah yang orang-orang aku panggil blood brother ke apa, mengkhianati aku, yang dah bersama dengan aku dengan kononnya kata-kata ungkapan persahabatan tapi banyak dikhianati. Tapi dengan korang bukan tak dikhianati, korang pernah lancar weh pasal aku juga kan. Tapi cuma perasaan dia beza sebab rasa kemanisan tu bila bersama-sama aku tak dapat nak gambarkan. Aku cuma nak cakap buat masa ini, right now, pada usia 34 tahun ni adalah antara saat paling bahagia hidup aku. Dan aku nak ucapkan terima kasih pada korang dua. Korang berempat lah. Engkau, Din, Razi, pada Alex. Dan aku nak ucapkan selamat raya. Aku nak minta maaf. Aku nak minta maaf sebab aku tahu aku kalau tegur tu aku kasar. Aku laser bro. Aku kira aku bila aku fuck orang, aku fuck orang bro. Aku tak kisah pasal hati lah. Tapi aku kadang-kadang bila terfikir balik macam, kenapa aku macam ini? Adakah sebab I'm an asshole? Tapi aku nak minta maaf lah. Aku nak susun 10 jari. Aku nak minta maaf. I know I'm very difficult to work with. I'm very difficult to work with. Tapi korang mempunyai kesabaran yang aku respect gila. Dan aku pun nak memperbaiki diri aku. Aku tak sempurna bro. Aku tak sempurna. Aku ada cacat celah aku. Aku ada kekurangan aku. Aku ada kekilafan aku. Tapi oleh kerana korang stick to me, aku orang dia macam itu bro. Aku orang dia loyal bro. You loyal to me, aku loyal dengan kau sampai aku matilah siap. Tak kisah apa taik kau dah buat eh. I'll back you up to the ends of the world. Itu je aku minta. Kejujuran dan juga korangnya loyalty pada aku, aku akan berikan yang terbaik untuk korang. Selamat raya, maaf zahir batin bros. Dan maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Wow. Ini boleh nangis tu. Nasya. Aduh. Can feel it from there. Farhan dah tengok dari luar. So Farhan, baik. Dia tengok kita nangis ketak ni. Aku sekian. Okay, okay. Ya Allah. Aku memang tak reti sangat. Minta maaf. Aku tengah sembunyi belakang mic pun. Ya, aku pun macam hidung aku dekat mic sekarang. Lepas. Aku maafkan. Okay. Aku maafkan. Sabarlah. Aku rasa sama juga perjalanan hidup aku ni. Aku banyak kawan come and go. Lepas tu aku pun dah kena berambus daripada tu kirakan aku punya paling impact lah. Paling teruk lah keadaan aku. Dan aku try hustle lah. Cari kawan-kawan yang boleh buat bisnes sama-sama. Cari kawan-kawan yang boleh aku cari makan. Tapi yes, ada kawan yang baik. Ada yang kawan macam sial sebagainya. Yes, aku ngaku aku antara orang yang susah nak percaya orang. Aku antara... Sama aku pun. Ya. Dan aku mulut pun boleh tahan juga. Sama. Bila aku jumpa korang, maybe this year, bukan maybe lagi this year, jumpa balik Zah. Dulu aku benci gila Zah. Aku pun benci kau. Aku tak tahu kenapa. Macam saat ini kita macam dah tak bersama kan. Dalam cakap besar dah, macam asal eh. Sebab then, Razi lancawi pasal aku dekat kau. Sebab tu dia batu api pun. Dan banyak jadi banyak benda terpengambing kehidupan aku. Dan tak tahu apa nak buat. Dan after a while, Hasil sendiri. Dari bila masa kita duduk tu,
dekat kita punya HQ untuk adakan this okay let's go. Aku macam itu tak betul sah. Lepas tu datang lagi orang baru Alex. Aku tak kenal sah si Cina ni. Aku nak buat bisnes sama. Ini apa sah? Jadi you guys prove me wrong lah. After a while dah 4 bulan ni kan. 4 bulan ni. Kejap. And so aku macam eh dini. So bini aku dah cakap aku macam kalau kat bisnes jangan lagi percaya dengan partners-partners ni. Ya yeah, don't do. Sebab before this aku dah kena saja. Lagi dengan orang pakai kopiah lagi dah. Apatah lagi dengan Cina. Nak percaya tak percaya. Habis dengan korang kita pernah gaduh. I mean, is it like aku macam yeah, Zana. Zana nak dendam dengan aku balik ke? Jadi nak kenakan aku balik ke buat bisnes ke macam mana? But again aku rasa perasaan yang sama aku yang bila Zah katakan my happiest moment 2019 subhanallah. Okay let's go. Kita buat sama-sama, kita gaduh tapi untuk kebaikan sama-sama. Yeah, pasal duit aku rasa aku sekarang aku dah tak pasal lah. Yeah. Duit masuk, kepercayaan tentang pegang siapa pegang duit pun kita lagi dah. Yeah. Aku pegang. Yeah. Lagi si Alex si Cina ni macam kasih duit pun sui. Kita buat kita dia Cina yang berprinsip lah. Kita discuss, kita gaduh tapi ada solution. It's nice lah. Aku tak pernah ada partner macam gini dalam business. Tak lagi daripada partner kita grow the trust. Aku pun rasa korang dah boleh bagi aku, you guys are my siblings man, my brothers yang aku boleh percaya. Dan sama juga kalau benda ni tak jadi akan menjadi impact pada yang lebih rabak lah. Macam perpisahannya, macam mana perpisahannya mak dan bapak aku kan. Macam itulah perpisahannya kita. Aku rasa dia punya impact dia gitu lah. Selamat Hari Raya. Saya Ahmad Swadikin. Nama betul lah. Ingin menyusun 10 jari. Minta maaf lah. Kira-kira aku paisi lah. Aku maafkan kau Din. Untuk Zah Ismail, Muhammad Zah bin Ismail, dan Raja Muhammad Kamarul Razi, dan Alex Tan Cheng Bao. Kira nama keluarga kau buruk. Bao Tan Cheng Bao. I'm very sorry ya. I love you brother. Dan untuk korang aku minta maaf lah, kalau ada salah silap. Sama bro. Bye. Okeylah. Aku actually memang bukan from the entertainment background. Kau Dikir Barat apa? Dikir Barat dulu ya. Dikir Barat is entertainment. Dikir Barat kira seni bro. Mempertahankan seni. Biar terbang tinggi asal jangan lupa pandang ke bumi bro. Wow. Biar daif lagi jahil ya. Jadi aku kenal Zah in Anugerah Screen. So from that competition kita are very close. We are very close. Kita kalah bro. Ya, kita kalah. Aku kena kerana pun daripada Anugerah Screen. Yes. Yang kau wobi dulu. Aku wobi, So from there when we are very close, Zah start tarik aku. Dia start jadi DJ dulu. Aku masih jadi ejen rumah bro. So Zah memang ni dia punya game lah. Before that pun dia memang dah buat hosting event, apa-apa Red Bull punya event semua dah bikin. So bila dia jadi DJ, memang ketua dia boleh go far bro. Okay. So aku push dia, bro, you should do it, you can do it. We are very close. Terus terang aku not into this entertainment line. Then Zah start tarik aku masuk dalam syarikat besar. Okay. Then aku just thought of happy-happy. At the same time aku cakap, okay bro, tak apa, aku invest aku punya time 4 jam. Kau suka berlakon apa? I like to act to. Aku suka berlakon. Then secara tak langsung bila Zah dah tarik aku, secara tak langsung DRZ branding keluar at the point of time. Then kita start mula dapat show. From there Zah, kira I have to give it to him lah. Kira dia train aku banyak. Dia F aku banyak kali bro. Which mula-mula memang aku tiung lah. 5 tahun aku belajar daripada dia. On air dekat syarikat besar. Then buat hosting, buat wedding, buat emceeing semua. Aku banyak wakab lah. Because it's not my forte lah. Memang ni dia gigit lah. So along the way, within these years, aku rasa pernah a few times ya Zah, ni aku kira aku mengaku lah. Banyak kali aku nak kira aku just want to stop this DRZ. Aku dah tak boleh angkat lah bro. Aku pernah ada ego aku lah. But knowing him,
aku rasa it's best for me to just give in. Okay, just give in. Kalau aku bilang orang bukanlah macam Rizal, tapi kalau aku cakap aku kena dengan Zahir ni, bro, aku rasa kau buat bodoh semua, kau tinggalkan semua. If I left him earlier, initially, aku rasa this will not happen, this okay let's go thingy. Yep. Dia rezim pun tak akan ada, bro. Jadi aku cuba sabar. I mean, knowing him, and dia punya type, dia marah satu kali, satu kali. So, terus terang Zah. Ya, aku tahu. Whatever happen yang pasal stand up aku caw, yang kita nak buat satu stand up last year, last 2 years, aku caw. I know it's a very deep impact for him. Okay, tapi aku at that point of time, aku pun dah kena trip and a lot of things happen. Otak aku berdarun sing. Aku just main keluar aja, bro. I said, man. So, if aku tak sempat nak minta maaf dengan kau, niat aku actually, at that point of time, aku pun dah very, you know, from Edudet, aku terus nak kena keluar, aku nak buka company sendiri, that niat aku ni semua. So, a lot of things happen lah. I know. Then, aku just leave everything back lah. Move, then banyak masalah lagi terjadi, you know. So, I want to apologize about that, specifically about that event. Minta maaf dengan kau betul-betul lah, bro. Yang niat aku sebenarnya bukan nak aniaya kau, walaupun dari mata kasar lah. Okay, orang semua yang akan aku nak aniaya Zah. Aku faham. I mean, I talk about him. I mean, he talk about me. Whatever lancar ni semua bro. Sama-sama tengah marah, bro. Yeah. So, aku faham. Aku maafkan kau, bro. Terus terang aku cakap kau. Tentang trust. Trust issue, dengan nama Allah, bro, I don't have any trust issue with kau, Din. Also with kau, Zah. No trust issue, seriously. Tapi Alex, kau tak percaya? Alex tak, pasal dia Cina. Jadi kalau dia dah mu'alaf, mungkin aku dah mula percaya lah. Tapi dia, aku masih nak kena politik dengan Alex lagi. So, Din, aku tahu bila kita pernah buat event dulu, tam kau dah kena buang daripada syarikat besar. We plan things. Aku punya orang memang laid back. So you guys know me. Okay, jadi aku tak akan ambil hati kalau kau sound aku direct. Aku ada masalah aku, kau tak scary. Macam Zah sound aku tadi. Tadi kita gaduh apa? Gaduh, bro, gaduh. Tadi gaduh kan? Gaduh. So that's how we talk lah, bro. Tapi memang aku bingit dengan Zah. Tapi it can be settled there and then. Pasal aku memang sabar. Dan kalau Zah dah relax, aku dah relax, dah okay. So that's how kita maaf-maafan lah, bro. And aku punya style very simple lah. Tak happy aku, just direct. It's okay, I'm fine, bro. So aku nak minta maaf sekali lagi, Zah, especially to you, because we went through a lot together. Aku dengan Din, kita pernah buat event, and aku pun pernah cock up, and kau pun sama aku directly. Dan aku pun minta maaf dengan kau juga, Din, about what happened bila kau dah kena buang daripada syarikat besar. Then aku ajak kau buat satu investment, and the investment failed. You know, and you lost 2,600. I remember, bro. 2,800, yeah. Aku tengah tak ada duit satu. Yeah, kau lost 2,800. My intention is to help, bro. Tapi apakah daya, okay, aku pun hilang duit investment, that, you know. It's okay. So insyaAllah, okay, I will try to regain, gain, bro, that, this, yeah, that, yeah, back. Tak payah, bro, tak payah. Ini bukan amanah aku, bro. Ini amanah mak bapak aku, bro. Because they know about this, bro. Everybody's affected. So mak bapak aku pun ingatkan aku, sering ingatkan aku. InsyaAllah everything will settle. And aku harap, I tell you guys, kalau di hari raya ni, kalau OLG pecah, aku will not go into entertainment anymore. Kau jadi tablik, Tak lah. Aku rasa aku akan, sorry, aku terketawa, aku akan jadi Corey. Tak ada. This is, see, this is our last resort. Everybody was listening. Ini aku punya last entertainment foray. Kalau kita pecah, aku just will fucking stop this entertainment line anymore. Aku just focus on my family. I just focus on whatever I have. Aku akan jadi Corey. Aku akan jadi Tafiz. Dan aku akan insyaAllah pergi ke syurga. Wow. Kalau ni pecah, bro, aku akan belajar management dakwah. Okay. Aku akan try beat NGU, bro. Kalau benda ni tak jadi, aku akan sambung masters. Aku akan jadi ustaz negeri Singapura. Jadi semua ustaz ni jumpa balik, Semua jadi ustaz. Ada forum kita tiga balik,
Abi besar gila. Abi dan music sama kan. Abi music sama. Abi jadi ustaz pula. Alhamdulillah. Kalau Ana tak jadi ustaz ni, kalau tak jadi benda ni ustaz, Ana akan jadi pelacur. Kira dah tak ada benda lain dah. Tak jadi ustaz lagi, jadi pelacur. Last but not least, on behalf of OK Let's Go, yeah, kami ingin meminta maaf kepada Kuzai. Mana asyik, asyik sebut nama dia. Kuzai, Dan, kepada Dan, Farhan. Farhan. Kira Green Door Studios lah. Yeah. Aku nak minta maaf pada Dan. Ya, yeah, Dan lah. Dan I've been an asshole to you, Dan. Oh, what happened? What happened? Tak, kadang-kadang aku fuck dia juga. Kira macam it. Music tak sedap apa kan. Aku perfectionist lah. Ya, yeah, I know. Macam, bro, reverb tak kurang-kurang bro. Macam mana mau viral benda ni? Aku macam gitu lah. Tapi dia adalah antara sound engineer yang paling penyabar. Yeah. Nice guy. Yang aku pernah jumpa. Really an asset to the studio. Right. Kalau Dan lari daripada studio ni, aku ikut dia lah siap. Fuck Kuzai lah. Bukan baru minta maaf daripada Kuzai tadi. Kau ni. Okay. Lepas Dan, Kuzai pula. Kuzai is be the nicest guy. Aku really happy with this OK Let's Go punya branding and the people that we work with dengan Ideal, dengan Kuzai, dengan Dan. These people are just so nice. Right. And in throughout their whole years of entertainment, they've been taken advantage of. Correct. Macam Ideal, so damn talented, fucking talented siya. Yeah. Been taken advantage of, you know, paid peanuts for his work. Aku rasa it's time that there is a calling for us. Kenapa kita tubuhkan benda ni? Yeah. It's to give a place to people who deserve it. Deserve the limelight. Yeah. Like Ideal, like Kuzai, like Dan. You know, Dan pun ada banyak cerita juga. Dengan dia pernah kena orang kata tu dizalimi lah. Dahulu kali aku tak payah cakap cerita dia. Kau akan tahu lah. Kalau kau kenal dia, kau tahu cerita dia. Nak buka cerita pun, Dan dah terbangun-bangun. So Dan Tak buka cerita lah. Kira dia dizalimi, aku tahu kesedihan dia, aku tahu. Tapi I think I want these people with good vibes, good skills. Right. They deserve better, man. And I think it's our job, amanah kita, untuk bina bahtera ni sampai dia dah jadi padu gila, brings in the money, and for them to be paid well and live off this for the rest of their lives. Sorry, aku nak tahu pasal Kuzai. Yeah. I know him from masa dekat syarikat besar. Yeah. Kita member-member dulu Green Door dekat tempat lama kan. Yeah. So lepak dengan dia, and he's, walaupun yelah kita kenal gitu-gitu, tapi dah mula rapat. Dia nak pindah, dia ada barang-barang perabot dia. Dia kasi aku perabot dekat kat rumah, taruh kat rumah kira. Angkat kira aku ambil. So bila aku dah keluar, dia punya layanan tetap sama, bro. Yes, bro. Kadang-kadang ada orang macam bila kita masih dekat syarikat besar, semua dah jadi members. Yeah. Tapi bila kita kat keluar, kita dah keluar, kau dah tak ada bisnes dengan aku. Apa. Tapi Kuzai tetap kira members juga. Kita buat something lah. Kita buat something banyak kali. So, aku nak tambah sikit. Sorry. True. Sebab masa tu bila aku baru jadi DJ dulu, aku was unknown lah. So bila kau unknown, banyak macam hati-hati, don't give a shit about you. You go to your direct boss. Who susun lagu. So that to them is of value. People of value. So they don't give a shit about you. They be like macam, Eka. But to you, sampah. Tapi bila nama aku naik, baru dia orang, Iza. Orang kiri lah. I've seen this. I've seen this. Same. Tapi Kuzai, bro, pertama kali aku jadi DJ, aku masih ingat lagi masa tu aku ada interview dengan Teacher's Pet. Dekat studio lama dia. Dia treat aku, bro. Bro, aku ingat sampai sekarang. Kau bawa je masuk. Layanan dia dulu sampai ke my glory days dekat syarikat besar. Sampailah sekarang. Kira even more glorious days. Layanan dia tetap sama, bro. He's a real guy. He's a true guy. Aku rasa yang orang-orang Green Dog kat dalam ni pun gerik-gerik, including gerik. Farhan juga. Farhan gerik. Kita pun dah sama-sama buat kita buat bersukaria bersama. Waktu tu. Like what, bro? Tapi cerita lah, bersukaria lah. Aku tahu bersukarianya. Bersukaria. Aku pun pernah bersukaria. Bersama Farhan. Farhan ni man of a few words tau ni. Tapi dia gerik, bro. Aku dia gerik. Aku pernah nampak dia dekat yang studio baru ni. Aku nak bawa ni, aku macam segan-segan. Dia tak banyak senyum, bro. Muka fierce, tapi macam tak buat sangat. Nice guy. Alamak, macam mana kan nak kerja lama ni, nak kena akal dengan bos, bro. Tapi Farhan macam tak buat sangat tapi tadi buat kita baru kalit-kalit dia kan. Pasal barang dia besar kan. Dia punya barang-barang yang ada dalam studio lah. Ya, dia besar-besar. Mic semua besar-besar. Speaker semua besar-besar, bro. That's why
Dan aku nak selesa lah. Aku nak ambil nice kesempatan people ni untuk minta maaf kepada Dan. Kena Dan lagi lah. Yeah, Dan, Farhan, Kuzai, yep. Kita minta maaf lah kalau ada salah silap ke apa kan. Ya, yeah, betul. Baik, kita jumpa lagi. Dan bagi anda pendengar yang kami sayangi, ada di kalangan anda yang terkesan bila kita kena kutuk di luar. Ada aku yang masih cinta apa tu nama. Ya, cinta dia sayang. Aku pun dapat message. Dia message macam tak nak cakap banyak lah. Dia lancawi pasal kau. Aku bingit lah. Aku jiwa OLG. Aku nak cakap pada semua, dalam pada kita mengecapi kejayaan, akan ada orang yang akan bingit dengan kita. Akan ada orang yang menyampah dengan kita. Akan ada orang yang mengutuk dan mengeji kita tentang apa yang kita lakukan. Aku minta pendengar-pendengar hardcore Okay Let's Go ni, jangan bingit dengan orang-orang yang bingit dengan kita. Jangan. Jangan nak kutuk mereka. Biarkan. Sebab aku tak pernah mengharapkan kasih sayang daripada orang-orang yang membenci kita. Tapi orang-orang yang sayang kita, orang-orang yang jaga hati kita, itulah hati-hati yang kita nak jaga sebenarnya. You are right, bro. Sebab yang benci kita takkan beli tiket kita. Yang benci kita takkan datang untuk show-show kita. Correct. So fuck them. Okay. Serious. Yang kita nak jaga hati ni, jaga hati korang yang dengar ni lah. Korang yang dengar ni, korang yang dengar, korang yang support, yang support, yang introduce podcast kita kepada orang lain dan mula mencintai rancangan kita. Kita nak jaga hati-hati ni. Yang lain nak membenci, biarkan. Biarkan. Nana Heidi sampai private message aku, bro. Dia nak hantar dia punya OLG sisters, bro. Asyik dah, tak payah, tak payah, tak payah. Tak payah. Tak payah. Jadi, terima kasih kami ucapkan atas kesetiaan anda semua mendengar. Susah, senang kita bersama. Kita ada rezeki lebih, kita kasih lebih lah. Kita akan kongsi. Kita kongsi lah, insyaAllah lah. Ini janji kita kepada semua lah. Dan dengan itu, kami ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Minal Aidin wal Faizin. Daripada kami, Okay Let's Go. Kepada anda di 17 buah negara, dalam podcast nombor 1 di Spotify dunia. Kita jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan kita eksplisit lagi ya. Sekarang masih macam antara eksplisit, antara tidak. Dah keluar-keluar juga, bro. Dah keluar juga. Dah maki-maki sikit dah. Dah banyak, bro. Next week kau tengok, kita hantam. Jadi kau dah jangan dengar depan budak-budak lagi. Dah. Okay, bye.